Sultin, Messi, Brazil, kabur namun Rais memburu siapapun yang tertinggal di area tersebut. Namun Sultin bola sebagai lap bola. Apa? Langsung saja mereka ditampilkan satu wajar. Namun tadi mau pendek yang sakit banget cepatnya. Bahkan untuk sekarang tim Liquid ID. Bisa selamat tapi nampaknya Paulski Soningas yang terlalu baik dan maksimal. Flicker for defense, tapi out of nowhere mereka memaksa kembali untuk mendapatkan satu-satu orang balai sekitar first one. Memang di tangan tapi lihat sosok King's Calling yang membuat Maldora terperangkap di depan sana. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Kickfam melakukan Soningas. Satu poin kill berhasil didapatkan dan Maldora one last hit gagal untuk menjadi sebuah penentu. Karena sosok dari Apoy menutup jalur masuk dari Sang Sutsui. Yang malah kehilangan segi power. Kenapa? Kondisinya Albert gara shadow kill dan mereka cewek kita nggak tahu apakah udah punya spirit of destruction atau belum. Ya, yang paling terpenting adalah belum ada yang bisa nge-clear cepat di bagian bottom lane untuk Dewa. Mereka bakal benar-benar harus nyari dulu di mana cewek berada. Tapi cewek juga punya purify dan kayaknya udah mulai ketahuan Mueza. Oke, the way of record yang on point. Purify Kami tapi awal terperangkap. One by one situation gagal. Tapi lihat cewek masih bisa dimakan. Dengan adanya kondisi seperti ini, pasukan dari tim Fnatic harus bisa mendapatkan Lord. Karena cewek telah mengorbankan jiwa dan raganya. Ketua mereka harus ke target here. Kali ini kondisinya. Restaurant jadi pilihan utama. Target mereka udah membuat super wave di arah bottom line berhasil. Dengan adanya di depan sana, ejector ke arah yang salah. Tapi Ki harus dimakan kembali dengan immortality yang ngebaik dari belakang. Dan nampaknya di sana membuat para pasukan dari tim Rebel yang mengacak-ngacak dan fokus ke arah base-nya. Lihat, hantaman benar tumpul ke arah belakang. Target utama mendengar suara X-Win. Tapi dengan pasukan dari Rebellion yang tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh begrini. Mereka bakal memaksakan untuk melakukan in-game. Ini nggak baik untuk mereka dapet. Fokus ke arah seorang Yeman. Ini bencana. Sang raksasa dibawa ke game yang ketiga. Perlahan juga ya, udah nyari informasi juga. Tapi terjadi ada keramaian ya di arah bottom lane. Yap, dikeroyoklah sudah Wild Charge selalu dikeluarkan. Waktunya untuk mereka bisa membabat habis pergerakan Neyman yang ada di bagian bawah. Dan juga untuk kali ini, Kairia pun masih berhasil pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi Luke yang melihat dari kejauhan, Luke yang mencoba untuk bisa menggagalkan kepulangan yang dilakukan oleh Kairi. Tapi sekarang malah mereka yang terjebak untuk bisa hampir saja Netherrealm yang tepat waktu dikeluarkan oleh Sans. Tepat waktu, gila Sans kali ini. Di mana dari tim lawan sudah punya item defense yang mencukupi sebenarnya untuk bisa menghalau damage dari Kato. Oke, award juga karena Ray and Hands Sword the final slip. Membawa Ray kembali kepada para pasukan dari Alter Ego dan lihat Black King from Nile. Lihat, Black King diberikan perasaan dapatkan 2 point kill. Sedangkan di balik sana, para pasukan dari tim Dewa. Mereka tersisa 2 pemain saja, lihat. Flanking dari Nile bukan kaleng-kaleng. Dia nggak dari samping, dia dari belakang, Omawa. Yap, itu dah. Yang dimana memang targeting dia nih, harus lewat belakang. Kalau lewat depan, barisan depan sangat tebal, sangat banyak. Jadi kayaknya target ke arah Yota udah mulai harus dipikirkan. Karena depan sana para pasukan dari tim Rebellion, mereka coba untuk membuka Fisher terlebih dahulu. MATT bakal menjadi sebuah jawaban, tapi lewat out of nowhere, Rana Pele terdeteksi oleh seorang Karp. Menarik ke belakang, Action Plus mendapatkan Cloudgun. Karena Cloudgun dan lalai depan, Cloudgun terdeteksi sebagai Ryota. Membalikkan kembali keadaan, mereka kehilangan seorang Rana Pele. Dan mereka mencoba dengan adanya Lake Pass from King Matt. Kali ini berhasil mendapatkan satu poin kelata seorang Lame. Triple kill from King Matt. Prince Matt become a King Matt again. Bisa ditumbangkan, bisa di shutdown, tapi Ward akan kembali dalam kurun waktu 15 detik. Ya, sampai alien kembali lagi Elena Dondres. Dapetin momentum, cewek di sana membuka badan. Sans memberikan pasukan, dapatkan Shadow Kale, merasa mendapatkan seorang Mueza. Duel Dragon yang tidak ada lagi kali ini, membuat para pasukan dari tim Dewa. Kehilangan 2 pemain, dan hilang begitu saja. Dan reset, disengage menjadi sebuah jawaban karena Ward sudah kembali ke line up down. Tapi lihat zoning out dari seorang Balis Kitaran, seorang Mobius yang tidak bisa datang dari kali ini. Membuat para pasukan dari tim Arashu berhasil mencapai untuk mendobrak. Yudok di depan sana, target utama mereka untuk take over karena Tartle. Nampaknya gagal karena terlalu terzoning out dari Veldora di depan sana. Masih bisa bertahan Rush dan dari Vincent. Berhasil mendapatkan satu Tartle yang sangat manis. Tapi Susujin harus menjadi korban dan double kill. Bahkan triple kill from Skylar. Tendangan maut dari seorang Skylar. Berhasil mendapatkan 3 poin kill yang sangat mahal. Sekarang di area Deport Pop akankah ketahuan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ sih. Tapi Dairan, hei, ke Dairan! Mas
masuk saja, maju ke dalam rumputan yang hampir saja membuat diri melalui kegila. Tapi masih ada Winter Crown dan Hidok yang masih berjuang untuk bisa mempertahankan di dalam area defense yang mereka miliki. Kita juga sekarang. Ivo Pagetnya konek ke arah dua player sekaligus. Tapi dengan Immortal Winter Crown sudah dikeluarkan oleh Nainal yang masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi tidak untuk Dairon. Namun di mana berbeda, Sun Sujin bisa kan dia selamat. Dan Sun Sujin masih berhasil kabur. Namun Ais memburu siapapun yang tertinggal di area tersebut. Namun Sun Sujin melalui kegila pula. Dan sekarang untuk Dino, Dirija berhasil untuk membersihkan sisa player. Oke, dan ini akan menjadi game yang ketiga karena Alter Ego menolak kalah. Mereka mewipe out dan sampai akhirnya pun game yang kedua menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ini akan menjadi team fight paksa 4-5. Yap, karena sekarang pertempuran yang harusnya terjadi di area dari Lord. Tapi Aran sudah kembali join ke dalam pertempuran. Veldora masih selamat sejauh ini. Vincentnya akan segera gabung ke bagian depan. Akan menjadi milik siapa? Vincent kali ini menjadi pahlawan. Hadir dengan retribution Aran. Mungkin karena mana Immortal yang bermain ada di dalam domain Vincent. Terlalu berani. Ada Iron Shiki di dalam rumputan. Dengan satu zaman pun sudah untuk dikuatkan. Winter Crown pun untuk kali ini. Masa akan bisa mengantarkan demi. Tapi Aboy. Kali ini malah Aboy mulai sempat kehilangan mereka. Triple kill looking for bad. Ya, bisa kan didapatkan. Ada apa terobat yang dikeluarkan. Dan untuk kali Baloyskinya mencoba bisa membalikkan keadaan. Tapi Baloy. Baloy. Gak ada yang mendekat atau Sun Sujin mungkin show sedikit aja di bawah. Ini 4 lawan 5 bisa kejadian juga. Benar-benar. Gas ya. Lihat dari Indok di depan sana. Informasi telah diberikan ke arah Dairon. Apatah Guardian di depan sana. Dari Serinci yang gagal mendapatkan siapapun. Tapi masak ke target utama mereka. Free terbelakang dan free hitter. Sun Sujin berhasil mendapatkan 2 point kill. Lihat Primal War pada Mansi. Bersama dengan Arsia. Songlet. Tapi 2 point kill kembali. Nampaknya steal kill dari Rin. Menyelamatkan RRQ untuk Lord yang pertama. Dan pencurian menuju ke arah Avatar of Guardian walaupun gak kena. Untuk bisa melakukan adanya fight jangka panjang. Tapi lagi-lagi poke damage dari Suns ini juga cukup meresahkan. Kembali lagi dengan adanya Victorian Alpha. Mereka gak terlalu punya sosok frontline. Rest tapi restnya masih berhasil diselamatkan dengan Nadolem. Tapi langsung dibalaskan saja dengan Nadolem yang diberikan oleh Moreno. Dan mereka semua hanya menyisakan 4 player saja. Dan Victorian Alpha dan Victorian Alpha. Langsung saja mereka ditampilkan satu wajar. Namun tadi mau pendeknya berubah segala yang namun Kyrie. Badar-badar memberikan damage yang begitu mengerikan triple kill. Oke, jual beli serangan saling meng-counter tapi Kyrie. Tapi yang kali ini Trillian Push akan dioptimalkan oleh tim Liquid ID Grand Pathway. Cepat banget dan Glorious Farmway langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka bumpang untuk bisa mendapatkan karena beberapa level Farmian. Membuat masa kue pula sempat kilang. Memberikan efek kejut hingga membuat kita terkejut. Untuk kali pertempuran pun langsung terpisah begitu saja. Veldora sendiri di bagian terdepan. Dengan entropi begitu menyakitkan. Triple kill tidak berbedian. Didapatkan oleh Farmian dan menjutup match ini. Kepal kuat Petrus di dalam belakang. Sase hilang. No chance for this time. Tapi Keyboy di sana berhasil menjadi badan. Cewek berhit. Lotnya di tangan dari seorang Albert. Dan membuat permasukan dari pengatik selamat. Albert. Shadow kill tadi keluar ke tempat aja. Kuat Shadow apakah akan terjadi wipe out. Albert still survive. Kuat Shadow terakhir tapi harus menjadi malam bidang. Double kill from Albert. The one and only Albert is back. Albert is back dengan power assassin. Kembali muncul. Oh no, top lane what? Oke, tapi nampaknya kali ini masih ada. Albert masih bertahan. Ada Awad di sana dengan satu hit. Tapi nampaknya Albert mencoba untuk bertahan kali ini dengan Immortality. What? Masih bisa selamat Albert. Gak bisa terlalu lama. Immortality dipecahkan. Tapi dengan adanya Awad, Winter Crown menjadi semuanya Albert. Berhasil menyelamatkan Best Menjadi Koning. Still survive. Masih bisa bertahan lagi-lagi Albert. Sembai alien yang sekarang menjadi penyelamat dari Sang Raja Langit. What a clutch! Tapi Retri tadi tertrigger, oh enggak, ternyata Fabian masih bisa dapetin kehilangan juga dari purple buff-nya. Tadi nahan juga untuk retribution-nya karena akan ada peraduan nih. Wait. Di area lore. Arannya tertangkap basah, Aran masih berhasil untuk bisa mengeluarkan ke arah satu penalty zone. Namun untuk sekarang Aran pun tidak akan bisa selamat lagi. Widi kehilangan Immortal di dalam tubuhnya karena mereka masih melanjutkan sebuah pertempuran di dalam area tersebut. Dan skill-nya, memungkinkan ke arah mana? Ada sebenarnya traction dan sakit banget cepatnya. Bahkan untuk sekarang di Liquid ID. Terwipe out dan maniak didapatkan oleh Vincent. Dan ternyata kali ini
Satu buah debut dari Gatot Kaca membuat dari King Fam berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Wahahaha.